sih gini-gini aja? Dan kita ngelakuin sesuatu deh. Tau nih, bosan banget. Gimana ya? Ayo. Gue setuju tuh main game horror kayak gitu. Ayo. Jadi, ini tadi game yang lo maksud. Nama gamenya itu Death Note. Sesuai dengan namanya, kalian harus cari notebook. Caranya, pertama siapin dulu dong buku kertas. Dan ingat, pokoknya itu harus di tengah-tengah halaman. Iya. Kita pemainnya berapa nih? Yang berlima. Iya. Peraturannya, kalian harus tulis angka sesuai pemain. 5 orang. 1 untuk tiap orang. Dan kosongin sampingnya. Gimana cara horornya? Pertama kita harus tuk up. Terus kita saling silakan kayak gini nih. Oh, eh, buru. Ya kayak gini. Gitu dong ya gitu. Nah, terus kita tutup mata. Sekarang tutup mata. 1, 2, 3 tutup. Death Note. Write the name. They'll be dead. Kalian boleh lepasin genggaman tangan kalian, tapi tetap taruh tangannya di meja. Egy kemana? Egy ya? Ini apaan deh? Eh, oh ada darah. Egy ya tuh ini. Ini gimana Egy? Enggak, ini gak usah banget sih. Egy mana deh? Egy, lo dimana Egy? Lo ngumpet pasti kan? Lo lagi ngerjain kita kan? Gue ngerti lo bosen gitu sama gabut, tapi ya gini juga caranya. Ini pasti prank sih. Ya mungkin dong. Ini bener-bener gak sih? Jangan-jangan dia gitu gara-gara waktu itu gue ajak main kali ya. Ya ampun, maaf banget Gi. Gue panggil aja kali deh. Spirits near, I called him. Egy, ini gue. Lo ada di sini gak? Karena kalian Egy mati, jangan sekali-kali bermain permainan ini kalau kalian tidak mau kami ganggu. Thank you.
Oke. Jadi gini, tadi malam gue berusaha mencoba untuk hubungin si Egy. Terus dia datang. Datang? Ya, langsung dia datang, beneran datang. Datang. Tapi kan dia udah gak ada, Syaf. Itu dia makanya. Mana mungkin sih? Tujuan gue nganggil kalian semua kesini itu karena Egy ya ninggalin pesan untuk kita. Pesan apa? Kita gak boleh lagi coba-coba mainin kayak gitu. Dan satu hal lagi, gara-gara kita, dia mati. Kita gak boleh lagi nyoba-nyoba main kayak gitu. Janji? Janji. Oke, ini untuk India. Oke, janji dong.